Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan kita Fikri Rozi Channel, yang mana kita masih mengupload video-video Nosy Monkey si monyet lucu. Jaga teman-teman. Nah, hari ini kita kasih monkey buah rimbang. Buah rimbang itu ya terang kecil yang batang besar ya. Terang kecil yang sebesar-besar kelingkingnya. Nah, itu namanya rimbang kalau di kampung kami itu. Nggak tahu kalau di tempat-tempat teman-teman apa namanya ya. Kayaknya enjoy aja ya, semoga nikmati. Tapi yang munculnya semua semoga ini aja makan bagian bijinya aja ya gitu ya. Rasanya itu kalau kita makan itu pahit-pahit manis gitu. Biasanya untuk ya, gulai tauco pakai itu ya. Ya kita masih tetap terus mengupload video-video tentang si monkey, perkembangan si monkey, jangan sampai nanti terjadi apa-apa dengan si monkey ya. Karena target kita apabila monkey sudah besar nanti, monkey sudah dewasa nanti, monkey akan kita lepas di hutan ya teman-teman. Dari dulu ya, dari video yang lama pun sudah kita bahas masalah si monkey ya. Tapi para teman, kami minta maaf ya kalau suaranya agak berisik. Maklumlah kita di luar ruangan gitu ya, kita belum mempunyai yang namanya ruang kedap suara atau ruang yang gimana gitu. Kita masih di alam terbuka ya. Jadi karena rumah kita dekat jalan raya, jadi suara motor, suara mobil, kemudian kabel-kabel gede itu jadi jelas banget terdengarnya. Jadi semoga bisa kita lihat di video ini ya kan, bebas bergerak, badannya pun sehat dan lincah ya, pertumbuhannya pun ya maju gitu ya. Alhamdulillah nggak ada yang namanya sakit-sakit di badan monkey, seperti kutu pun nggak ada. Walaupun kandang monkey seperti ini ya, monkey pelindungan becek gitu juga teman-teman ya. Lalu mata teman, kita tinggal di kontrakan, jadi rumahnya sempit ya, nggak ada lahan yang kosong. Nah, ini juga teman-teman, di rumah ini kita punya satu lagi nih teman si monkey, kura-kura bening ya. Kura-kura bening itu ialah kura-kura sungai ya. Kenapa dikasih bening? Karena orang-orang di sini bilangnya itu bening ya, karena itu kura-kura pokoknya disimpulkan digabungin, jadi namanya kura-kura bening ya teman-teman ya. Melihat monkey dengan kayak usilnya mengganggu si kura-kura ya, ini bolak-balik 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 ya gitu lagi monkey. Namanya monkey si monyet lucu, yang monyet lucu, monyet nakal ya, itulah si monkey. Tapi jangan salah loh, si monkey ini dia paling tahu mana yang tuanya mana yang enggak ya. Walaupun dia udah lama enggak ketemu sama pemiliknya, dia masih ingat bahwa itu pemilik pertama. Kemarin kita temuin nama pemilik pertamanya ya, monkey nurut karena monkey mempunyai memori yang tinggi gitu ya, untuk mengingat siapa orang-orang yang pernah temuinya, dan juga pengalaman-pengalamannya yang membuat dia takut gitu. Tapi sekali lagi ya, kita sampaikan kepada teman-teman yang ingin memelihara hewan seperti monkey, jangan dikasarkan, jangan dikasarin, jangan disiksa, tapi biarlah dia bergerak bebas walaupun dia di rantai ya. Biarlah dia bergerak bebas walaupun dia di rantai. Masih teman-teman bilang, kenapa sih di rantai sih bang? Kasihan bang, di rantai. Ya kalau nggak di rantai lebih kasihan lagi. Kita isi rumah seberantakan sama si monkey. Wah, jadi monkey hewan yang kepo, pengen tahu hal-hal yang baru gitu ya. Ya pengen tahu hal-hal yang baru,
Pokoknya kayak kemarin, kita lepasin rantainya apa nggak tahu, lemari sambal ya, lemari sambal ya, tempat menyimpan sambal, dibongkar ya, acak-acakin ya, juga rak sepatu diacak-acakin ya, karena bagi si Monkey itu hal yang baru, hal yang tabu gitu, yang belum pernah dilihat. Taunya dia melakukan ya, rumahnya kalau gini tak itu ada baskom, tempat kandangnya dan benengnya itu, tapi kalau dalam rumah ya itulah makanya di lantai. Dan juga meskipun gak kita kalungkan di leher rantainya, cuma di pinggang, pun kita kasih bel ya, supaya enggak sakit sama si Monkey-nya. Ada juga ya kalau kayak yang dulu-dulu sih itu di lehernya, kasian waktu makan banyak aja Monkey nggak bisa gitu, waktu makan banyak. Jadi kalau sekarang kalau udah dikasih bel di pinggang, mau makan sampai gede kantong nampung makanan di lehernya tuh aman, terus kelihatan kan atau di lehernya itu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan komen untuk mendukung channel ini, dan juga untuk perkembangan si Monkey. Ya, siapa tahu ada rezeki di sini kan, kita bisa bikin Monkey kandang yang bagus lagi ya. Jadi Monkey bisa agak sedikit mewah, kandang-kandang dari besi ini enggak kotor kayak gitu. Oke, tapi kalau aslinya sih lebih dari ini, di hutan mah. Oke teman-teman, terus stay tune di channel ini, selamat menyaksikan. Tuh. Kalau kan
Kalau kayu tempurung banyak sahur. Hah? Kayu banyak sahur tempurungnya. Banyak sahur.